Terletak di Jalan Kristina Marta Tiahahu, Karangpanjang, Ambon, inilah dia Red Bricks Cafe and Resto. Halo sahabat Panin, hari ini saya dan teman saya sudah berada di Red Bricks Cafe and Resto. Dan apa yang akan kita lakukan hari ini? Check it out! Setelah sekian lama penasaran dengan menu-menu istimewa yang ditawari Red Bricks Cafe and Resto, hari ini akhirnya saya dan teman saya mengunjungi Red Bricks Cafe and Resto. Buat teman-teman yang ingin nongkrong tapi bosan dengan suasana kafe dan restoran yang berisik, tempat ini menjadi salah satu rekomendasi terbaik saya. Apalagi buat teman-teman sekalian yang ingin mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, ataupun meeting online sekalipun, tempat ini sangat direkomendasi karena telah dilengkapi dengan free wifi. Oke sahabat Panin, makanan kita telah diantarkan nih. Yang pertama minuman yang berwarna orange itu namanya Good Morning Ambon. Enak banget. Yang berikutnya ada coffee mocha plus Astor di atasnya. Dan makanan yang saya pesan pertama itu hot plate daging sapi yang benar-benar 9,5 dari 10 guys. Pokoknya kalian harus mencoba menu-menu yang kita pesan ini guys. Dan makanan yang dipesan teman saya itu sop iga yang benar-benar enak teman-teman. Disajikan benar-benar masih hangat dan full seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari kedua makanan yang kita pesan. Selamat menikmati. Dan setelah saya makan banyak yang tadi guys, saya juga ingin mencoba salah satu menu andalannya Red Brick, yaitu noodle soup guys. Jadi ini benar-benar enak dan tidak bisa didefinisikan oleh kata-kata guys. Jadi kalau kalian pengen coba menu-menunya Red Brick, tinggal kunjungi Red Brick Cafe and Resto yang berada di Jalan Karangpanjang Ambon. Dan jangan lupa untuk memesan menu-menu yang luar biasa dari Red Brick Cafe and Resto. Sampai jumpa di vlog kami berikutnya.